Tak memimpi dan memberi ilmu kepada kita semua sehingga kita dapat capai apa yang kita peroleh pada hari ini. Bagi meneruskan majlis dengan segala hormat dan persilakan. Pengarah OUM Perak, Dr. Richard, untuk menyampaikan ucapan majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Saya hormati saudara pengerusi majlis, saudara Anwar, yang bahagia Profesor Dr. Muhammad Kidin bin Syahran, Dekan Fakulti Sains dan Teknologi serta isteri, yang berhormat Muhammad Zahir bin Abdul Khalid, ahli Exco Pengajian Tinggi Perak serta isteri, yang saya hormati para graduan OUM, tutor-tutor, para pelajar OUM, staff-staff OUM Perak, dip-dip jemputan tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Selamat malam, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pada malam ini kita amat bersyukur kerana dapat berhimpun bersama-sama dalam satu majlis bagi meraikan para graduan kita yang akan bertemu pada minggu hadapan. Untuk pengetahuan sidang hadirin sekalian, majlis ini diadakan pada julung kalinya di luar Kuala Lumpur dan daripada bilangan yang hadir pada malam ini, saya kira ini satu kejayaan yang cukup bermakna bagi kita semua. Jadi bagi pihak majlis, saya mengalulkan kedatangan utamanya yang bahagia Profesor Dr. Kidin serta isteri ke majlis makan malam pra-graduasi UUM 2009. Saya juga ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada YB Zahir serta YB-YB lain yang telah sudi hadir pada malam ini. Tanpa kehadiran serta sokongan sedang hadirin sekalian, majlis ini tidak dapat dijalankan dengan jayanya. Bagi pihak majlis, saya sekali lagi ingin menekankan penghargaan saya kepada hadirin sekalian. Sedang hadirin sekalian, sesungguhnya ini adalah saat-saat yang telah lama kita nanti-nantikan. Ya, utamanya pada para graduan dan keluarga mereka. Jadi bagi pihak UUM, saya ucapkan tahniah dan syabas kepada lebih daripada 500 orang pelajar UUM Perak yang telah berjaya mengharungi segala dugaan dan cabaran sehingga akhirnya berjaya mendapat sekeping ijazah yang cukup bermakna pada sidang hadirin sekalian. Penganjuran majlis ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan, terutamanya dalam keadaan bajet yang cukup sempit. Apabila pihak perusahaan atasan larangkan saya mengadakan majlis ini untuk para graduan kita, orang yang pertama saya hubungi ialah saudara Azhari bin Mansur. Ini Datuk Hasbullah bin Osman, pengurusi majlis makan malam ini. Selamat datang Datuk dan Datin. Jadi seperti yang saya kata tadi, bila saya diarahkan ya, untuk mengadakan majlis ini oleh pihak pengurusan atasan OUM, jadi saya kata orang yang pertama saya hubungi sebenarnya saudara Azhari. Dan sebenarnya beliau adalah the man of the hour, the man of the day. Sila ini saudara Azhari. Dia memang berbakat ya, bukan saja sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang event manager yang begitu cekap dan cekal. Malah saya rasa ini bakal main dia akan datang. Betul-betul bekerja tanpa mempedulikan penat letih dan sebagainya. Bukan saja saudara Azhari ini dia mengulurkan tenaga kerjanya, bahkan dia juga mengulurkan
wang ringgitnya sendiri menaja sebahagian